saya minta maaf. Saya pikir bisa sebentar, tapi ternyata lama sekali. Enggak apa-apa, Pak Kamtip. Mudah-mudahan dagangan kamu cepat habis ya. Amin, Pak Kamtip. Saya permisi, cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jualan kemana lagi jam segininya? Bagaimana, Mak, kalau Dedete jualan pulsa lagi kayak waktu di Cibarengkok dulu? Mak bilang buka saja. Kalau gitu besok Dede ambil uangnya ya, Mak, buat bikin etalase. Ambil saja, bikin yang bagus, jangan asal-asalan. Iya, Mak. Sobri kemana? Kok belum pulang? Katanya teh nggak makan di rumah, Mak. Makan di kantor. Bilang sama Sobri, jangan makan di kantor, makannya di rumah saja biar hemat. Iya, Mak. Makan aja, Kang. Oh. Pakai telur. Pakai telur. Ya, sok atuh duduk ya. Lu enggak apa-apa, Kang? Saya udah pakai telurnya. Kan? Oh, buat sendiri. Iya, kos. Berapa? Oh, jadi 10.000. Ya, kasihnya. Kasih ya, Kang. Ya, sama-sama. Ya. Yang Sobri. Makasih ya, Ice. Sob. Ya, Kang. Kemarin malam, teh Kang Ibu hilangnya. Nggak tahu, Kang. Saya cuma dengar katanya sih begitu. Tapi udah ketemu, ternyata Kang Idoi di musola. Oh, Kang Idoi teh ada-ada wae. Ah, Kang, buka usaha. Wah, makan. Apanya yang enak? Yang untung ya, banyak. Apaan itu, Kang? Saya nggak tahu. Dulu, kenapa Kang Koswara milih buka warung nasi? Saya nggak tahu. Mungkin karena Kang teh masakannya enak. Terus modal saya cuma cukup buat buka warung nasi. Kamu mau buka usaha? Ya, pengennya sih begitu, Kang. Tapi nggak tahu mau buka usaha apa. Kamu teh kepengen, bener-bener kepengen? Atau karena ngeliat orang? Ya, kalau saya punya warung, saya bisa punya penghasilan tambahan, Kang. Sob, nggak semua warung itu selalu untung. Karena perputaran uangnya kecil, jadi bangkrutnya tinggal kelihatan. Warung di pinggir jalan, bangkrut. Siapa yang peduli? Siapa juga yang perhatiin? Kalau saya boleh usul, kalau kamu mau buka usaha, kamu teh buka usaha yang benar-benar mau kamu jual. Contohnya, ada beberapa warung nasi di sekitar kita, tapi kan nggak semuanya laku. Ada warung nasi yang benar-benar jual masakan, ada juga yang sekedar mencari uang. Ya, kalau buka warung nasi sudah dipastikan laku, semua orang di dunia teh pasti buka warung nasi atau Sobri. Nah, makan dulu. Iya, Kang. Bismillah dulu, atuh. Jangan mati, Kang.